Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ini abang ada di Lebuh Raya Timur Barat, Lebuh Raya Timur Barat, berhampiran dengan masih lagi dalam daerah Gerik lah. Ni Lebuh Raya Timur Barat. Dekat sana tu ada satu monumen bersejarah untuk mengenang pekerja-pekerja yang membina Lebuh Raya ni. JKA, monumen JKA. Jadi kita tengok lebih dekat, kita pergi ke sana berang. Okey. Ini dia monumen batu yang diletak oleh pihak JKA. Jadi daripada ceritanya, di kawasan ini tempatnya 3 pekerja JKA terbunuh sewaktu membina Lebuh Raya ni. Jadi sama-sama kita sedekahkan fatah dia. Jadi kita tengok sikit dia punya maklumat di sini. Okey, kalau boleh tuan-tuan baca perkembangan dalam kenangan Jalan Raya Timur Barat daripada tahun 1970 ke 1982. Lebuh Raya ni dibuka pada satu hari bulan Julai 1982. Banyak nyawa yang telah terkorban semasa kerja pembinaan dilaksanakan pada tahun 70. Ada yang terkorban semasa kemalangan dan ada yang diserang oleh pengkhianat komunis. Okey, di lokasi ini 63 buah mesin jentolak telah diletupkan oleh pengganas komunis, dan di lokasi ini juga 3 nyawa pekerja JKA telah pun terbunuh. Telah pun terbunuh ditembak oleh pengganas komunis. Dekat sebelah sana tu ada tempat mandi-mandi boleh lori pun ada masuk, saya tengok. Kena ambil balak saya rasa. Okey, kejadian tersebut berlaku pada 27 Ogos tahun berapa tahun 1974 3 pekerja JKA telah terbunuh dalam serangan komunis dan beberapa orang lagi cedera di lokasi inilah yang kita tengok sekarang. Ini dia. Okey tuan-tuan, okey bye, sampai di sini dulu. Nanti kita tengok tempat lain pula.